Pengarah dan pelakon Eli Suryati Omar mengesahkan sudah bercerai dengan suaminya Azri Iskandar pada jam 9.34 pagi semalam di Mahkamah Rendah Syariah Gombak Timur. Menurut Eli, 52 tahun, dia dan bekas suami yang mendirikan rumah tangga selama 19 tahun itu akui sebab dan mengalirkan air mata selepas lafaz cerai berkenaan dibuat. Sebenarnya, saya yang membuat permohonan cerai pada 22 April iaitu pada Ramadan lalu. Saya hanya mahu bercerai dengan cara baik. Perasaan itu sebab bukan mudah untuk kami selepas lama hidup bersama. Ketika pertama kali Azri hendak melafazkannya itu, dia juga sebab dan tidak dapat melafazkannya dengan mudah. Pihak mahkamah memintanya untuk bertenang dan menarik nafas. Dia juga mengambil masa untuk melafazkannya, katanya kepada Gempak. Pun begitu, Eli reda dengan apa yang berlaku dan dalam masa yang sama masih menjaga hubungan baiknya dengan Azri demi anak-anak mereka, Azrin Omar Azri Iskandar, 18 tahun dan Nur Azrin, 13 tahun. Apa yang berlaku ini dengan izin Allah, ia adalah satu perjalanan hidup. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Azri untuk segala saat-saat indah, kenangan manis serta pengalaman hidup yang kami lalui bersama sebagai suami isteri. Dia juga seorang bapa yang baik dan cukup menyayangi anak-anaknya. Mungkin sampai sini sahaja jodoh kami. Saya berharap ramai yang akan mendoakan yang terbaik untuk kami, katanya.